Badminton Terbuka Thailand Masters. 10 wakil negara terdiri daripada 4 pemain perseorangan, 3 beregu lelaki, 2 beregu campuran dan 1 beregu wanita berjaya melepasi pusingan pertama semalam dan akan turun beraksi pada pusingan kedua hari ini bagi memburu slot ke suku akhir esok. Agak menarik apabila 3 pemain perseorangan lelaki berjaya melepasi pusingan pertama semalam. Untuk pusingan kedua, Lee Zijia selaku pilihan ketujuh berpeluang cerah ke suku akhir. Namun sebaliknya buat Liu Darren yang bakal berdepan cabaran getir menentang pilihan kedua kejohanan dari China. Sementara peluang Sun Juven dan satu-satunya perseorangan wanita di pusingan kedua Sonia Chia agak seimbang. Berikutan lawan mereka juga memiliki kelebihan tersendiri. Mengetuai cabaran beregu lelaki pula adalah pilihan keempat, Go Vishan Tan Wee Kiong selain penampilan Ong Yusin, Tio Yi serta Go Zifei Nur Izzuddin. Sekalipun kesemuanya bakal berdepan pemain bukan pilihan, namun saingan dijangkakan tetap sengit buat mereka dan perlu bekerja keras untuk ke suku akhir. Satu-satunya beregu wanita Vivian Ho dan Yap Cheng Wen pula agak sukar untuk terus diletakkan harapan untuk ke suku akhir. Tetapi dua beregu campuran Go Sun Huat Shivon Lai yang juga pilihan ketiga dan Tan Kiang Meng Lai Peijing selaku pilihan ke-8 berpeluang terus mengibarkan cabaran susulan akan bertemu lawan yang berada di ranking yang lebih rendah.